Jenazah Ibunda Presiden Jokowi Sujiatmino Tomiharjo rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Mundu, Karanganyar, Jawa Tengah hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gubernur Ganjar imbau agar warga mendoakan Ibu Presiden Jokowi dari rumah. Berita duka cita datang dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ibunda Presiden Jokowi Sujiatmino Tomiharjo meninggal dunia pada 25 Maret 2020 di Rumah Sakit Slamet Riyadi Solo pada pukul 16.45 WIB. Diketahui almarhumah sempat dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo pada Juli 2019 lalu akibat mengidap kanker tenggorokan yang dideritanya sudah 4 tahun terakhir. Saat ini almarhumah disemayamkan di rumah duka di Jalan Pleret Raya nomor 9A Solo. Rencananya almarhumah akan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Mundo Selokaton, Gondang Rejo, Karanganyar pada hari Kamis 26 Maret 2020 pukul 13.00 WIB. Tim Liputan iNews melaporkan.